keharusan mendengar nyanyian. Tuan-tuan muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan hadis-hadis terakhir dalam kitab 40 hadis tentang tasawuf karangan Abu Abdurrahman bin Muhammad bin Husain As-Sulami rahimahullah taala. Kita berada pada hadis yang kedua sebelum akhir, hadis yang ke-39. Ada 40 hadis, so ada hadis yang terakhir selepas daripada ini. Kita cuba untuk habiskan pada malam ini pembacaan kitab 40 hadis tentang tasawuf. Dan hadis yang ke-39 ini kita dah baca dalam kuliah bulan lepas, cuma kita belum lihat secara sedikit huraian berkenaan dengan hadis tersebut. Saya baca maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke rumahku pada hari tasyrik, dan pada masa itu bersamaku dua orang hamba, Abdullah bin Salam, sedang bermain gendang sambil menyanyi. Ketika mana Rasulullah masuk, aku berkata kepada keduanya, yakni kepada kedua hamba Abdullah bin Salam. Kata Aisyah kepada kedua hamba tersebut, berhenti bermain. Maka Rasulullah menuju ke katil di dalam rumah untuk berbaring. Rasulullah menutup mukanya dengan kain. Aku berkata, pasti hari ini dihalalkan nyanyian atau diharamkan. Aisyah berkata, maka aku mengisyarat kepada keduanya untuk mengambil gendang. Aisyah berkata, kedua hamba mengambil gendang itu. Demi Allah, aku tidak akan lupa peristiwa ini, di mana Abu Bakar As-Siddiq telah masuk dan beliau adalah seorang lelaki yang tegas. Abu Bakar berkata, adakah nyanyian, yakni seruling syaitan berada di dalam rumah Rasulullah? Maka Rasulullah telah menyingkap kain yang menutupi mukanya lalu bersabda, wahai Abu Bakar, setiap kaum mempunyai hari raya dan ini adalah hari raya kita. Kenaan dengan sama' ini ataupun mendengar nyanyian dan juga hadis yang ke-40, raqs, iaitu keharusan, ibahatul raqs, iaitu keharusan menari. Dua-dua hadis ini adalah, pertamanya kita perlu faham dia adalah isu khilafiyah. Dia adalah isu yang menjadi perselisihan di kalangan ulama. So, bila kita yang datang mutaakhir ini menerima isu ini sebagai isu yang khilaf, maknanya para ulama dulu pun meninggalkan isu ini dalam bentuk khilaf. Ada yang bersetuju, ada yang menyokong dengan hujah dan dalilnya daripada Quran dan hadis, dan ada yang menolak dengan hujahnya Quran dan juga hadis. So, maknanya kita yang datang mutaakhir ini pertamanya perlu berlapang dada lah dalam soal ini. Kalau kita nak berada di pihak yang menyokong, kita boleh berada di pihak yang menyokong, dan kalau kita nak berada di pihak yang tidak menyokong pun tak ada masalah. Sebab dia ditinggalkan oleh ulama sebagai isu yang diperselisihkan. Maknanya mana-mana orang yang datang pada zaman kita hari ini yang berbicara tentang soal sama ada soal mendengar nyanyian ataupun menari,
andai mereka berada di pihak yang menyokong, maknanya mereka adalah orang yang menukilkan kalam ulama-ulama dulu yang menyatakan Quran dan hadis menyokong perbuatan tersebut. Begitulah sebaliknya, mana-mana agamawan ataupun orang yang berbicara berkenaan dua perkara ini dalam bentuk menolak dan tidak menyokong, maknanya mereka adalah orang yang menukilkan kalam para ulama dulu yang menolak dua isu ini. So kita pada hari ini hanyalah naqil. Kita hanyalah orang yang menukilkan kalam ulama. Tak lebih daripada itu. Tak ada pun orang di zaman kita ini yang sampai ke tahap mujtahid. Dia tak perlu kepada pandangan ataupun huraian penerangan daripada ulama-ulama dulu. So, mana-mana orang yang mengaji di taraf yang tinggi macam mana pun di zaman kita hari ini, pasti dia akan merujuk kepada kalam para ulama. So, kita ni tak lebih daripada menukilkan kalam para ulama. Bila kita cenderung ataupun kita berguru dengan guru yang tidak menyokong, maka kita menukilkan kalam-kalam yang tidak menyokong. Bila kita mengaji ataupun kita berguru dengan orang yang menyokong, maka kita akan menukilkan kalam orang-orang yang menyokong perbuatan dua ini. Jadi, pertama sekali kita perlu faham isu ini adalah isu khilafiyah. So, kita tak perlu bertelingkah, tak perlu bergaduh, tak perlu berdebat, tak perlu berhujah dan dia tak akan menyelesaikan pun. Sebab kita dengan level ilmu yang sangat-sangat sedikit ini tak mampu pun untuk menolak ataupun menafikan hujah yang telah ditinggalkan oleh para ulama dulu yang jauh lebih alim, yang jauh lebih jujur berbanding dengan kita. Dari sudut keikhlasan pun kita tewas. Itu selalu Baba Zik pesan dalam pengajian, kita walau agamawan sealim mana pun kita, dari sudut keikhlasan kita dengan ulama-ulama dulu kita memang kalah dan tewaslah. So, ulama-ulama dulu jauh lebih jujur, jauh lebih ikhlas dalam menyampaikan ilmu. So, kita hanya menukilkan kalam-kalam mereka sahaja. Nah, jadi, apa yang dibentangkan di dalam kitab ini, dia meletakkan tajuk Babu fi ibahatis sama. Dia letak tajuk pun dia beritahu keharusan mendengar nyanyian. So, maknanya kita dah boleh lihat daripada tajuk itu pun maknanya pengarang kitab ini adalah antara orang yang menyokong dan mendukung bab mendengar nyanyian ini. Cuma kita nak kena faham apa yang dimaksudkan dengan nyanyian yang pernah berlaku di dalam hadis ini. Yang mana bila mana Nabi balik, Aisyah sedang melihat dan mendengar nyanyian kan. Cuma pada masa itu Aisyah menunggu adakah Nabi akan melarang ataupun Nabi akan membenarkan. So, maknanya di situ bolehlah kita tahu hari ini adakah hukum perbuatan ini halal ataupun haram. Tiba-tiba Nabi tak kata apa. Nabi balik, terus Nabi naik, Nabi duduk di atas tempat pembaringan dia dan Nabi tutup muka. So, Nabi tak kata apa. Sebab tu Aisyah dalam hadis ni, Aisyah pun suruh yang menyanyi tadi ambil gendang balik dan menyanyi. Mula-mula Nabi balik tadi, dia suruh berhenti. Sebab mungkin ada Nabi nak beritahu halal ataupun haram. Boleh ataupun tidak boleh. Tiba-tiba Nabi tak kata apa. Itu dipanggil ikrar. Maknanya Nabi mengiyakan, membenarkan dengan tapi Nabi tak mengatakan dia tak boleh. Jadi Aisyah memahami perbuatan tersebut, maka dia pun suruh orang yang nyanyi tadi ambil gendang, sambung balik apa yang dipersembahkan tadi. Cuma bila masuk Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq lah orang yang menegur Aisyah radhiyallahu anha, anak dia sendiri, adakah patut dalam rumah baginda Nabi ini ada muzik-muzik ataupun ada nyanyian dendangan-dendangan lagu yang digambarkan oleh Abu Bakar sebagai mizmarus syaitin, mizmarus syaitan. Itu adalah gendang-gendang syaitan, muzik-muzik syaitan. Lalu Nabi pun membuka tudung dia, selimut dia, dan Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, biarkan. Kerana setiap kaum itu ada hari rayanya, maka hari ini, hari Tashrik ini adalah hari raya untuk umat Islam. Jadi biarkanlah dia nak berhibur. Daripada sini ulama mengambil keharusan
keharusan dalam mendengar nyanyian lah. Cuma sama' ini tuan-tuan, sama' ini kalau kita lihat, ulama' mengatakan sama' ini ialah dari sudut bahasanya ialah kullu maltazzat bihi al-udhun min sautin hasan. Itu sama'. Maknanya apa yang didengar itu, sama'-sama' ni maksud dia dengar. So apa yang didengar? So ulama' lughah mengatakan, kalau tak silap Ibnu Manzur menyebutkan bahawa sama' ini ialah mendengar apa? Mendengar sesuatu ataupun semua perkara yang seronok didengar oleh telinga disebabkan oleh suaranya yang sedap dan merdu. Kulluma, maknanya semua benda yang didengar di telinga dan telinga sedap mendengarnya. Sebab apa? Sebab suaranya yang merdu. So kalau ikut lughah ni maknanya masuk semualah. Nyanyian pun ya, apa lagi baca qasidah pun ya, ngaji Quran pun ya, tu dipanggil sama' dipanggil. So apa-apa saja yang masuk ke telinga kita dan telinga kita seronok mendengar dia. Disebabkan oleh suara orang yang membaca tu, menyanyi tu, menuturkan itu, maka yang tu dipanggil sebagai sama' dari sudut lughah, dari sudut bahasa. Baik. Adapun pada istilah sama' ini adalah waridu haq. Dihuraikan dengan satu benda, satu keadaan yang hadir pada hati. Bila kita dengar, kita mendengar nyanyian ataupun kita mendengar bacaan qasidah contoh. Fokus kita pada apa? Pada nyanyian dan qasidah lah. Okay. Kita mendengar qasidah, alunan qasidah tersebut ataupun kita mendengar alunan nyanyian tersebut, dan bila kita dengar maka dia akan yuz'ijul qulu. Dia akan apa? Yuz'ij ni maknanya menggegarkan hati kita. Maknanya memberi kesan pada jiwa. Bila kita dengar, kita dengar qasidah contohnya. Qasidah apa? Qasidah Al-Imamul Busiri. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salami. Kalau tak silap saya, awal bait dia. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salami. مزجت دمعا جرى من مقلات بدمي. Dia ada wazan dia. Macam mana ulama boleh cipta? Sebab dia ada bahar dia. Bahar dia mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Ini dipanggil bahar tawil. Macam mana ulama boleh susun syair ni? Dia ada kaedah. Bukan boleh main susun je, dia ada kaedah. Yang ni dipanggil terbina di atas bahar tawil dipanggil. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Dia ada satu rangkap tu dua, sebelah kanan dan sebelah kiri syair Arab. Sadar dan ajaz. So Imam Al-Busiri susun amin tadhakkuri jiranin bidhi salami. Adakah kerana teringatkan jiran yang ada di dhi salami? Dhi salami ni tempat yang mana terletaknya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri menggambarkan perasaan dia, adakah kerana teringatkan kekasih yang berada di dhi salami ini, madajta dam'an jara min muqlatin bidami, sehingga engkau tak mampu kekang air mata keluar mencurah-curah bercampur dengan darah. Itu gambaran cinta. Sampai ke tahap itu engkau teringatkan jiran sehingga air mata yang mengalir di wajah engkau tak mampu engkau sekat dia. Duk mengalir berterus-terusan kerana teringatkan kekasih yang berada di zi salami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini qasidah. Yang ini dimaksudkan dengan sama. Bila kita dengar qasidah-qasidah ini ataupun kalau tuan-tuan nak panggil nyanyian pun nyanyianlah. Kita dengar yang ni yuz'idul qulub, dia boleh memberi kesan pada jiwa. Macam qasidah yang biasa kalau para masyayikh datang kan, murid yang dah standby ni dia akan baca tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada. Kisah ni menggambarkan saat para sahabat Ansar menyambut Rasulullah.
Tapi gambaran yang sedang kita buat sekarang ialah saat menyambut pewaris Nabi, iaitu para ulama. So, suasana kita sedang gambarkan suasana para sahabat Ansar yang sedang menyambut Nabi. So, akan mengimbau kisah-kisah silam para sahabat dulu sebagaimana sekarang kita sedang buat. So, pasti dia akan menaikkan rasa rindu. Oh, beginilah dulu para sahabat menyambut Nabi. Yang apa, yang lelaki semua keluar, apa semua keluar dia apa, berada di luar rumah. Yang perempuan ni, anak-anak dara ni semua duduk di atas bumbung rumah. Rumah orang Arab kan di empat segi itu, atas tu dia boleh naik, dia jemur kain atas tu. Rumah kita Melayu ni ada bumbung. Bumbung tu kalau naik gelongsor jadi dia. Cuma nak sebutnya, anak-anak apa, anak-anak muda apa, anak-anak dara ni semua duduk di atas bumbung tunggu nak tengok apa lelaki yang yang disebutkan seorang rasul ini akhir zaman ini hadir dan sampai ke bumi Madinah. Yang lelaki itu memang berlarilah keluar sambil-sambil menyanyi tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Suasana itu cuba kita hadirkan dalam hati saat kita menyambut para masyayikh. Sebagaimana para sahabat terlalu gembira, ini adalah salah seorang daripada pewaris Nabi. So, kita bergembira dengan kehadiran para ulama ini adalah umpama kita para sahabat bergembira dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, pasti dia akan yuz'ijul qulub, pasti dia akan menggegarkan hati. Dia akan memberi kesan pada jiwa. Ah, jiwa itu kita panggil rohani. Rohani kita pasti akan gembira, seronok. Dan keseronokan itulah bila bila kita lihat, kita hadir dalam majlis-majlis qasidah, kita akan lihat orang seronok sampai peringkat terhuyung hayang. Huyung hayang inilah dalam adalah hadis 40 digelar sebagai raqs. Secara secara mudahnya untuk kita faham, itulah dikira sebagai gerakan seronok yang terbit daripada gerakan hati yang gembira dan seronok. Nah, cuma kalau kita nak fokus kepada tarian, tarian sebenar memang ada perbahasan dia juga. Cuma gerakan kita ketika mendengar qasidah, tuan-tuan ketika bertahlil tadi, tak tahulah apa yang sedang bermain dalam jiwa tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan bergerak? Adakah tuan-tuan gerak la ilaha illallah tu sebab dah biasa, dah jadi adat kebiasaan? Tak ada apa. Tapi kalau gerakan itu lahir daripada rindu dengan Allah, ha, dapat pahala. Jiwa tu satu pahala, lisan sebut la ilaha illallah, pahala lain pula. Ha, dan amalan qalbu lebih lebih besar pahala dia di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan amal hati, amal zahir. Zahir tak menyebut la ilaha illallah, hati duk rindu pada Allah Ta'ala, pahala dapat. Lisan tak ada apa, duk sandar dalam masjid, tapi hati duk teringat pada Allah, duk teringat dosa pahala kita pada Allah, duk teringat apa akhirat, rindu pada Allah, rindu pada Rasulullah. Oh, pahala duduk mencurah-curah pada kita. So, apa yang menggerakkan kita? Ha, kalau gerakan yang tak ada apa-apa, yang tu pun ulama tasawuf pun tak bagi. Saja-saja. Tak bagi. Tapi kalau dia hadir daripada perasaan seronok ketika kita mengatakan kalimah La ilaha illallah, ha, maka perasaan itulah yang dipanggil apa? Waridu haq. Saat itu sebenarnya ada warid. Ada satu-satu campakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati hamba tersebut. Yang mungkin kita faham, mungkin kita tak faham. Tapi kita sedar ataupun kita tak sedar, jiwa dan rohani kita sedang meningkat pada masa itu. Macam tuan-tuan dengar lagu apa? Lagu apa, tuan-tuan buka radio, channel apa? Channel klasik kan. Bila tuan-tuan dengar lagu yang dimainkan dalam radio klasik tu, jiwa kita akan mengimbau lah. Oh, lagu ni lagu apa? Lagu apa tuan-tuan? Saya nak bagi contoh pun payah tuan-tuan. Lagu apa? Lagu isteri tu apa? Lagu apa? Peperatasah apa tuan-tuan? Ah, tuan-tuan tak nak bagi tahu pula saya tanya. Mengimbau kan? Di dalam hati telah kusiapkan apa? Seni kata dia. Macam mana? Telah, gitu kata tuan-tuan. Kalau saya menyanyikan tuan-tuan terkejut pula. Kusiapkan di dalam hati itu satu daerah untuk seorang yang bernama isteri. So, saat tuan-tuan mengimbau tu, saat tuan-tuan mengimbau, dalam hati itu pasti akan rasa gembira. Oh, inilah lagu yang apa? Yang pernah aku tulis, yang pernah aku hantar, yang pernah aku bagi tahu kepada apa? Kepada bakal isteri pada masa itu.
Nak bagi tahu kepada dia bahawa hidup kita ni bukan seindah yang kita rancang. Hidup bersuami isteri ni bukan seindah yang kita rancang. Hidup ini adalah penuh dengan tanggungjawab dalam lagu tu. Kalau tak silap saya lah tuan-tuan. Lagu-lagu lama saya pun tak tahu. Cuma nak beritahu, jiwa kita pasti akan mengimbau. Sebagaimana Al-Busiri, Al-Imam Al-Busiri, karang qasidah dia, dia mengimbau, mengimbau peristiwa hayat Rasulullah. Begitulah ibaratnya orang-orang yang kerinduan kepada Allah dan Rasul ini, dia mengimbau saat-saat Rasulullah hidup. Saat-saat para sahabat bersama dengan Rasulullah. Pasti memberi kesan pada jiwa. Itu sama. Dipanggil sama tu. Mendengar sesuatu yang apa? Yang memberi manfaat lah pada hati. Yuz'idul qulub. Dia akan menggegarkan hati kita. Akan membuatkan hati kita ni ada rasa rindu, rasa sedih, rasa gembira dan sebagainya lah. Rasa jina, tu perasaan-perasaan yang hadir saat apa saat kita mendengar qasidah. Cuma ulama sebut siapa-siapa yang mendengarnya dengan kebenaran, maka tahaqqaqa, dia akan sampai ke tahap dia akan sampai kepada hakikat. Tapi kalau dia mendengar itu dia adalah habuan nafsu dia, faqat tazandaqa lah, tak ada apalah. Tazandaqa ni maknanya terseleweng lah daripada tujuan asal. Tujuan asalnya adalah untuk menyemarakkan hati kepada rindu. Itu yang dibaca qasidah. Kalau tuan-tuan hadir dalam majlis para masyayikh, kadang-kadang masyayikh ni dia bercakap sikit, kemudian dia berhenti, dia suruh baca qasidah dulu. Suruh baca qasidah. Baca qasidah ya apa, ya taiba contohnya, ya taiba, ya taiba, mengingatkan apa, taibah ni bumi Madinah. So kita akan mengimbau suasana duduk di bumi Madinah. Cuma miskinnya kita orang Melayu ni itulah, tak faham maksud. Tu miskin kita lah, nak macam mana. Tapi nak beritahunya qasidah tu ajak kita untuk mengimbau suasana duduk di bumi Madinah. Di situ terdapatnya jasad manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang terkubur di dalam apa, di dalam tanah tersebut ada jasad manusia yang paling agung, paling mulia. Bahkan kalau tuan-tuan baca sejarah para ulama, ada ulama yang sampai peringkat tak sanggup masuk ke bumi Madinah dengan memakai kasut dan sepatu. Tak sanggup masuk ke dalam bumi Madinah, tanah haram Madinah tu, dalam keadaan memakai kasut dan sepatu. Sebab dia rasa betapa tak layaknya aku masuk dengan memijak tanah ini, sedangkan dalam tanah ni ada manusia yang paling agung sekali. Itu bukan atas kubur. Bumi tanah haram tersebut, dia tak sanggup lah pijakkan kasut. Tuan-tuan jangan buat lah, sebab kita tak ada rasa tu. Dia buat tu dengan hati rasa. Rasa bersalahnya kalau aku pijak tanah ini dengan kasut. Sedangkan di bawah bumi ini, dalam perut bumi ini, ada kekasih Allah yang maha apa, yang maha agung, kekasih Allah yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah, yang sangat-sangat dikasihi oleh Allah. Kita pergi tanah perkuburan pun tak ada apa kita. Pi berlari atas kubur kita. Pi langkah atas kubur tak ada rasa apa, sebab kita tak ada perasaan tu. Tak ada perasaan hormat kepada orang mati, tak ada perasaan apa ihtiram pada orang yang dah meninggal. Walaupun yang meninggal ni orang-orang yang soleh. Tak ada rasa apa kita. Boleh pergi makan nasi atas kubur. Tuan-tuan tengok ada yang viral kat mana. Mengalihkan jenazah. Kan? Mengalihkan jenazah. Sebab apa? Tanah tu boleh jadi nak diambil ke apa, tak tahulah. Tapi nak alih jenazah, nak bawa ke tempat lain tu. Bila dia zoom kamera sekeliling tu, tengok-tengok ada periuk nasi atas tu. Atas kubur. Maknanya dah penat apa gali kubur nak angkat jenazah tu. Sanggup dia makan atas kubur dengan periuk nasi, dengan pinggan, dengan air semua ada kat situ. Lalunya kita makan duduk atas kubur. Tak sedarkah kita orang yang dalam kubur tu duduk macam mana? Entah makan, entah tidak. Dia kata kalau kau tahulah macam mana keadaan aku dalam ni. Kau sebutin nasi pun kau tak nak makan. Tapi sebab perasaan tu tak ada dah itu. Kita berasa kita ahlul jannah. Aku ahlul syurga. Engkau yang kena seksa. Aku ahlul syurga. So tak apa, aku bergembira sekarang. Mungkin itu perasaan yang bermain dalam jiwa kita. Cuma nak sebutnya ialah bila kita dengar qasidah-qasidah begitu ataupun nyanyian-nyanyian, seni kata yang demikian, maka pasti dia akan yuzi'ul qulub, dia akan memberi kesan pada jiwa.
Apatah lagi, samak ini kata para ulama, tajuk-tajuk yang ada, tajuk-tajuk yang biasanya diperdengarkan oleh ulama-ulama tasawuf ni, orang-orang sufi ini, tajuk ialah berkisar tentang hubbullah. Satu berkisar tentang cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, rindu pada Allah, rindu pada Rasulullah. Kemudian cerita tentang apa? Tentang dunia, cerita tentang apa? Tentang akhirat dan sebagainya. Dalam qasidah-qasidah tu, rangkap-rangkap syair tu. Sebab tujuan dia lah untuk memberi pengajaran pada kita. Sebab jiwa manusia ni, tabiat semula jadi, ya Allah Ta'ala jadikan jiwa manusia ni, dia memang tertarik kepada sesuatu yang indah. So dia kan suka dengar apa, suara-suara yang indah, alunan-alunan yang indah, nada-nada yang indah, nagam-nagam yang indah tu dia seronok dengar. Berbanding dengan baca biasa kan. Macam apa dan macam dalam syair Al-Imam Al-Busiri, antara yang disebut oleh Al-Imam Al-Busiri ialah berkenaan dengan hawa nafsu, wan nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbir radha. Kalau baca biasa tak seronok dengar. Tapi cuba tuan-tuan baca macam-macam apa, macam qasidah yang saya sebutkan tadi. Amin tadhakuri diranin bidhi salami. Wa nafsu katifli intuhmilu syabba ala hubbir radha. Dia kata apa? Dia kata nafsu ni, dia kata macam anak kecil yang menyusu. Kalau engkau tak pisahkan dia daripada menyusu, syabba ala hubbir radha, dia akan terus menyusu walaupun dia dah besar. Walaupun dia dah melepasi waktu dia menyusu dengan ibu dia, dia akan terus menyusu kalau engkau tak pisahkan dia. Tapi kalau engkau pisahkan dia, pasti dia akan bercerai dengan mak dia, dengan menyusu tersebut. Dalam usia mungkin setahun, kalau mak dipisahkan waktu setahun, setahun pun dia dah boleh berhenti dah. Kalau waktu 2 tahun maksimum, maknanya 2 tahun tu dia boleh berhenti. Tapi kalau tak pisahkan 2 tahun lebih, dia menyusu lagi. 3 tahun dia menyusu lagi. Tak menyusu dengan mak dia, dengan botol dia bawa. Pergi sekolah tadika dia bawa botol lagi. 5 tahun bawa botol lagi. Gigi pun rosak sebab botol. Itu tuan-tuan boleh tengok anak-anak, cucu-cucu yang pernah yang pernah kita lalu dalam hidup itu. Kemudian dia kata, fasrif, dia kata, hawaha wa hadir anta. Dia kata, palingkan diri engkau, jauhkan diri engkau dan berwaspadalah dengan hawa nafsu ini. Wahadir antuwalli, dia kata, beringat, jangan sampai nafsu menguasai engkau. Sekiranya engkau biarkan, innal hawa ma tawalla, sesungguhnya hawa nafsu, bila dia kuasai diri, maka nafsu ini akan menjadikan kita ini bisu dan tuli. Ini qasidah. Qasidah ni, qasidah Imam Busiri. Antara kegemaran almarhum Syekh Fahmi Zamzam baca qasidah ni. Sebab tu anak murid dia selepas kewafatan apa Syekh Fahmi Zamzam, anak murid dia baca di perkuburan dia. Qasidah Al-Imam Al-Busiri. Antara yang disebut dalam tu ialah innal hawa, sesungguhnya hawa yang ada dalam diri kita ni, bila dia kuasai diri kita, dia akan sebabkan kita ni jadi buta tuli. Beritahulah pada dia apa pun. Beritahulah pada dia, semayang berjemaah ni pahala besar. Tak ada. Beritahulah pada dia, pahala semayang sunat ni banyak. Ni sunat mu'akkad ni. Tak indah dia. Dia tak gemar pun. Dia pekak, dia bisu. Cuba beritahu. Minggu ni kita nak pi mancing. Jauh daripada dapur. Dia jawab lagi. Aku seorang nak pergi. Hawa nafsu. Masuk je dalam grup, beritahu malam minggu ni ada Qiyamul Lail. Malam 12 Rajab nanti kita akan buat ceramah Isra' Mi'raj. Tak ada seorang jawab. Hujung minggu ni kita ada ride motor. Pergi ke mana? Ke Myron Highland. Masuk nama aku satu. Nafsu bila dia buta, dia tak nak pada ibadat. Percayalah saya cakap. Ni ulama sebut ni. Nafsu bila dia buta, dia tak nak pada ibadat. Walaupun dia tahu ibadat tu untung dia akhirat. Tak ada seorang yang kata ibadat tak menguntungkan akhirat. Ibadat pasti untung akhirat. Dan dia maklum ibadat untung akhirat. Tapi dia tak nak, dia buta. Dia nampak orang pergi masjid, kenapa dia tak pergi? Dia dengar orang nak cerita tentang pahala banyak beribadat pada Allah Ta'ala. Dia tak kisah. Sebab tu Imam Al-Busiri kata, nafsu bila dia kuasai kita, kita tak rasa nak beribadat dah. Dengar kebajikan, dengar ibadat, tak ada nilai, tak ada apa.
Tapi bila cerita tentang apa? Tentang dunia yang ada habuan untuk dia, tunggu. Dia akan orang yang pertama sekali yang akan sokong, yang akan setuju, yang akan sertai, yang akan ikut serta dan sebagainya. Ini qasidah yang dibaca. Kalau tuan-tuan duduk dalam majlis para ulama sufi, ini antara benda yang dibaca. Banyak rangkap ni tuan-tuan, dibaca, kemudian berhenti, syekh sambung pula dengan tazkirah. Kemudian dibaca lagi, syekh sambung pula dengan tazkirah. Nak panggil tazkirah ke, nak panggil tausiah ke, tak kisahlah. Cuma nak sebutnya, tajuk-tajuk yang biasa ada dalam nyanyian ataupun dendangan dalam qasidah ulama-ulama tasawuf berkisar tentang tu. So kalau kita lihat pada tajuk tu, maknanya tak sepatutnya lah kita menolak perkara-perkara tersebut walaupun ianya didendangkan di dalam masjid. Cuma persoalan guna alat muzik, tu persoalan lain pula. Kata ulama, ada yang mengatakan dendangan tersebut asalnya tidak diserta dengan alat muzik. Ada yang mengatakan ada alat-alat muzik yang memang dibenarkan, termasuk duf. Duf ni macam kompang lah. Dia apa, dipalu dalam masjid baginda Nabi, dan Nabi tak mengatakan apa-apa pun. Bahkan mengiyakan, maknanya ikrar daripada Rasulullah, membenarkan apa perkara-perkara tersebut. Jadi itu yang dimaksudkan dengan sama'. Sebab tu ulama mengatakan bab fi ibahati sama', itu adalah keharusan mendengar perkara-perkara ni ataupun alunan-alunan yang merdu ni, berbentuk qasidah ataupun rangkak-rangkak syair dan sebagainya lah. Orang pernah tanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa da'uhu yafrahuna billahi sa'a. Bila ditengok, orang tengok ahli-ahli sufi, orang tasawuf ni kan, jajak qasidah, jajak qasidah kan. Lalu ada orang yang mengingkarinya. Bila ada orang mengingkarinya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Da'uhum yafrahuna billahi sa'a. Biarkan mereka nak bergembira dengan Allah Ta'ala seketika. Sebab bila dengar qasidah ni, dia seronok. Anak-anak muda yang didedahkan dengan qasidah, pasti lisan dia akan menuturkan qasidah. Dia keluar daripada majlis tu, mulut dia duduk menyanyi qasidah. Tapi sebab tak diajar qasidah tu, so dia diajarkan apa pada masyarakat itu? Yang ada dalam TV lah. Yang ada dalam radio nasional, yang ada dalam radio apa lagi, macam-macam channel. Channel agama ni satu dua je, yang channel lain tu yang banyak ya. So yang banyak tu ialah nyanyian-nyanyian-nyanyian yang apa yang boleh jadi tak dibenarkan oleh agama, didengar, itulah yang jadi bermain di lisan orang-orang awam kita. Qasidah hanya dialunkan dalam majlis-majlis para ulama. Dah kita tak pergi pula majlis para ulama, memang tak ada lah. Kita tak dengar lah. So kita tak akan mengalunkan qasidah-qasidah tersebut. Macam dulu sebelum PKP. Sebelum PKP saya tutup setiap kuliah dengan selawat. Selawat tu saya follow selawat Baba Zik. Yang saya hadir majlis pengajian dia, saya rasa cantiknya kalau saya bawa. So saya baca hujung-hujung kuliah. Bila masuk PKP, sebab nak berhenti syak, so saya tak baca. Ada jemaah tanya, "Ustaz, kenapa tak berselawat dah? Kenapa Ustaz tak berselawat dah? Seronok dengan selawat." Bila begitu, saya jelaskan, keadaan sekarang tak mengizinkan. Sebab apa? Bila masuk saja waktu isyak, ada masjid, ada tempat yang nak azan terus waktu tu. So saya tak nak ambil masa yang lebih. Saya tak nak ganggu AJK masjid, saya tak nak ganggu AJK surau. So sampai masa saya perlu berhenti, saya berhenti. Dan saya tak sempat untuk selawat, tak apa. Tuan-tuan selawat sendiri pun tak apa. Ada masjid dan surau disebabkan kita tak selawat dah selepas daripada kuliah. Dia buat bila tuan-tuan selawat tu? Dibaca selepas sembahyang. Kalau tak silap saya di masjid di surau apa Al-Hidayah Selayang Baru. Saya tak baca dah sekarang ni sebab tak sempat. Sebab saya berhenti syak. Sebab kalau saya berhenti awal, macam tak sempat nak habiskan. Kemudian dia orang baca selepas habis sembahyang. Lepas habis sembahyang semua, nak salam pun tak sekarang ni, so dia orang baca selawat tu. Sallallahu rabbuna. Baca yang tu. Maknanya ada orang yang bila didedahkan, disampaikan pada dia, dia jadi gemar. Suka mendengar. Maknanya masyarakat kita ni sebenarnya tunggu je benda-benda macam tu. Cuma jangan ada pula bid'ah tu. Tu sudah susah. Benda khilaf kita buat seolah-olah dia macam satu hukum. Apa ya?
Macam ini, kalau kita faham dia khilaf tak ada masalah. Tapi orang yang tak faham dia akan kata seolah-olah macam satu hukum, bid'ah ni, salah ni, sesat ni, khurafat ni, macam satu pendapat dia ada. Tak, bukan begitu. Dia mesti dua. Kekal dengan dua tu. Kita setuju ambil, tak setuju sudah. Satu. Tu bab sama, tak sempat ni. Kemudian yang kedua, last, nak habiskan 40. Bab lepas ni selesai tanggungjawab. Habis dah 40 ni, selesai. Lepas ni tuan-tuan boleh fikir, dengan AJK boleh fikir, adakah nak sambung lagi kuliah Ustaz Hafizi? Tak nak sambung, alhamdulillah. Dua ni kita klik, apa, kita ambil satu je lah, alhamdulillah. Tak payahlah Ustaz Hafizi, kita ambil muka baru, alhamdulillah juga. Nah gitu tuan-tuan. Yang last kali ni saya baca hadis dia. Hadis bab keharusan menari. Dia ada dalil Quran dan ada dalil hadis sebenarnya. Saya maksud dia, sesungguhnya Sa'id Ibn al-Musayyab, dia tulis kat sini Musayyab. Lepas tu saya belajar dengan Syekh Fuad Kamaluddin al-Maliki. Dia kata apa? Sa'id ni, nama ayah dia asalnya Musayyab. Tapi makna Musayyab ni isim maf'ul. Maksud dia yang dihalau. Sa'id ni bila dia dengar orang panggil ayah dia, yang memang ejaan asal dia adalah Musayyab, maka dia kata apa? Sayyaballahu man sayyaba abi. Siapa-siapa yang baca nama ayah aku Musayyab yang dihalau, maka dia dihalau oleh Allah Ta'ala. Maka ulama-ulama setelah mendengar kata anak dia Sa'id ni, ulama baca Musayyib. Tapi Musayyab tak salah sebab nama asal dia Musayyab. Tapi menghormati apa yang disebut oleh anak dia, maka ulama membaca Sa'id Ibn al-Musayyib. So kalau tuan-tuan dengar baca Sa'id Ibn al-Musayyib pun ya, Sa'id Ibn al-Musayyib pun ya, orang sama. Itu yang saya pernah dengar ketika belajar dengan Syekh Fuad Kamaluddin al-Maliki. Lalu di antara lorong-lorong, apa, lorong-lorong kecil, Sa'id Ibn al-Musayyib lalu di antara lorong-lorong kecil di Mekah, beliau telah mendengar Al-Akhdar al-Jaddi menyanyi di rumah Al-Ashal bin Wa'il, Al-As bin Wa'il. Memuncak harum semerbak kasturi, perut Nu'man disentuh Zainab, dilingkungi wanita-wanita wangi. Tak kala melihat mentunggangan Namiri berpaling, Zainab menjadi tumpuan pandangan wanita-wanita wangi. Sa'id bin Musayyab, Musayyib berkata, maka Al-Akhdar telah menghentakkan kakinya ke tanah seketika, yakni menari. Berkata Sa'id bin Musayyib, ini adalah sesuatu yang enak didengar. Mereka melihat syair itu untuk bergembira. So ada yang menari. Saya sebut tadi gerakan tubuh paling-paling tidak. Ada yang menari. Kalau tuan-tuan pergi ke Tukik, ada yang menari. Tarian itu, tarian sufi itu ada makna. Tangan-tangan angkat macam ni, tangan turun ke bawah, tangan duduk belakang, semua tu ada makna, ada huraian dia. Yang diasaskan oleh Jalaluddin Rumi. Yang dia buat tu kerana kesedihan dia, kerana kematian guru dia, Syamsuddin At-Tirmizi, kalau tak silap saya. Guru dia meninggal, maka dia jadi kesedihan tu menyebabkan dia bangun dan pasrah pada Allah, dia menari. Untuk menggambarkan sedih dia. Tapi ada makna-makna dia yang tak sempat untuk saya sebutkan. Cuma ulama-ulama yang mengharuskan ada sandaran Quran dan hadis dia. Ulama-ulama yang tak mengharuskan ada sandaran Quran dan hadis dia. Cuma bagi kita berdasarkan kepada kitab ini yang dikarang oleh pengarang ni, dia mengharuskan untuk seseorang itu menari ketika apa? Ketika berseronok. Seronok ni datang daripada hati dan bukan dibuat-buat. Bila kita dengar qasidah dia datang seronok, kita pun menari. Bangun bergerak menari macam tuan-tuan lah. Seronok apa dengan apa dengan lagu TikTok dan sebagainya tu, menari macam-macam gaya tuan-tuan. Gitulah orang-orang hari ni. Tu semua tu sebab seronok. Jiwa dia gembira. Gembiralah hari ni hari jadi aku. Hari ni hari anniversary aku. So dia bangun menari dengan suami dia dan sebagainya. Itu sebab keseronokan yang bermain dalam jiwa. Cuma orang sufi ni keseronokan dia ialah keseronokan dia dengan Allah, dengan Rasulullah. Keseronokan dia ialah dengan akhiratnya. Dengan apa? Dengan janji, dengan rindunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan akhiratnya. Itu yang membangkitkan mereka untuk beribadat atau untuk bangun menari, menghentak kaki dan sebagainya. Itu serba sedikit berkenaan dengan apa? Dengan tarian. Cuma itu adalah hadis yang terakhir. Maka dengan hadis yang 40 ni selesailah periwayatan ataupun pembacaan dan huraian, sedikit-sedikit huraian berkenaan dengan 40 hadis tentang tasawuf. Dan kitab ini saya baca dengan Syekh Mustafa An-Nadawi pada 23 hari bulan 12 2017 dan khatam pada pukul 1 tengah hari di Masjid Salihin Kubang Kerian, Kota Baru, Kelantan. Saya hadir dalam majlis tersebut. Dan sekarang ni pun Syekh ada di Universiti Pahang, kalau tak silap saya. Syekh buat daurah pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Ada 6 siri kalau tak silap. Yang boleh diikuti secara online, kalau tak silap saya ada online.
Sebab sekarang ni nak pergi macam susah, so online pun ada. Syekh sekarang ni ada di Malaysia. Dan apa, ada pembacaan kitab lah bersama dengan Syekh Mustafa An-Nadawi hafizahullah taala. Jadi tuan-tuan mohon maaf sepanjang saya baca kitab ini kalau ada tersalah, tersilap, tersasul dan sebagainya. Tuan-tuan tak setuju dengan pandangan yang saya sampaikan, kita terbuka. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pengarang kitab ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.